Momen Ramadan tak hanya tentang kegiatan ibadah yang mempertebal tentang keimanan seseorang. Akan tetapi di bulan suci ini, silaturahmi juga bisa terjalin erat. Lewat kegiatan berbuka bersama, kesempatan bersilaturahmi terbuka lebar. Seperti yang tercipta dalam tradisi tahunan dari Harley Davidson Club Indonesia Bandung yang menggelar buka puasa bersama yang diberi tajuk Bukber Ride 2018 di Klik Square Bandung. Selain untuk membina silaturahmi antar anggota HDCI Bandung, dalam kegiatan ini HDCI Bandung mengajak para anak panti asuhan binaannya untuk berbuka puasa bersama. Ada satu hal yang patut diapresiasi, penyelenggaraan kegiatan buka bersama ini dipersiapkan oleh anggota HDCI non-muslim. Hal itu dilakukan sebaliknya jika anggota HDCI non-muslim merayakan hari besar agamanya. Hal ini sebagai bentuk atau simbol semangat persaudaraan dalam keberagaman yang tak mengenal batas. Pada kegiatan ini dilakukan kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat yang notabene pengguna lalu lintas yang melintas di sekitar Jalan Naripan Bandung. HDCI Bandung memiliki 41 anak asuh yang secara rutin setiap bulan dibiayai sekolah dan kebutuhan sehari-harinya. Dalam kesempatan ini, mereka diberikan KDD sebagai bentuk spontanitas dari seluruh rekan anggota HDCI untuk berbagi kebersamaan dan menyisihkan sedikit rezekinya. Selain itu, sejumlah donasi diberikan dari RGOG atau Road Glide Owners Group Indonesia yang notabene adalah anggota HDCI untuk pengadaan mobil ambulans yang nantinya akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia atau PMI yang ada di Kota Kabupaten di Jawa Barat. Setelah mendengarkan tausiah dari Ustadz Sultan dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama, segenap anggota HDCI yang hadir melakukan rolling thunder untuk membagikan paket bingkisan kepada pos-pos polisi yang ada di beberapa titik di Kota Bandung. Hari ini buka bersama HDCI Bandung, dilanjutkan juga dengan ada charity ride. Kita akan jalan sekitar Bandung dan keliling Bandung sampai jadi kita sebut namanya sekarang Bukber Ride, buka bersama dan charity ride. Nah, buka bersama kita juga dengan memberikan satu santunan sama anak-anak asuh kita, itu rutin kita adakan setiap tahun, itu sudah menjadi satu ciri khasnya Bandung. Yang membuat satu unik adalah setiap kegiatan buka bersama itu diinisiatifi dan dipanitiai oleh teman-teman kita yang non-muslim. Jadi mereka berpartisipasi penuh untuk acara buka bersama, seluruh persiapan, pengumpulan dana dan sebagainya semua dilakukan oleh teman-teman non-muslim. Itu memang selalu kita buat seperti itu karena di acara kita nanti di Desember, acara Satu Nubek, acara Natal, itu bagian teman-teman muslim yang akan menginisiatif dan menjadi panitia. Itu satu kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan kita yang harus selalu kita tanamkan di HDCI Bandung. Kemudian di acara Bukber Ride ini ada satu hal yang cukup penting, kita mengumpulkan dana dari semua anggota untuk merealisasi pengadaan ambulans yang akan dikerjasamakan antara HDCI Bandung dengan PMI Bandung. Pengadaan ambulans ini merupakan satu program besar, program pusat, HDCI Pusat bekerjasama dengan PMI se-Indonesia. Diharapkan masing-masing pengda pengcapnya kurang lebih sampai sekitar 60 itu diharapkan bisa memberikan ambulans kepada PMI di daerahnya masing-masing sehingga teman-teman HDCI akan touring nasional se-Indonesia apabila ada sesuatu dan sebagainya, amit-amit, tapi kita sudah punya satu kerjasama dengan PMI se-Indonesia, mudah-mudahan semua bisa aman dan nyaman dalam satu setiap kegiatan kita. Itu menjadi satu program pusat dan ini juga dalam rangka ulang tahun HDCI yang ke-28 yang diadakan minggu lalu, pusat sudah memberikan ambulans itu dengan PMI di Jakarta dan sekarang kita mulai dari HDCI Bandung yang segera terrealisasi akan kita serahkan kepada PMI Bandung.